بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وَذُرِيَّتِهِ وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا بأبي الفضل وأبينا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وشيخنا ما الشيخ خصوصا مجدد. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا جن وإياك ويا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف Asy-Sya'i' al-'Alim al-Fadhil diperintahkan oleh Raja Brawijaya untuk pergi ke Cempa untuk melamar putrinya yang namanya Condrowulan Dia sudah punya istri dari eh, raja yang sama, ada raja yang sama namanya namanya eh, Ningrum, eh apa? Marta Ningrum. Walam yazalan ora kingsir kingsir selalu sopo Arya Bangah sairon ikum laku dia terus berjalan hatta sehingga temeko sopo Arya Bangah ila baladi cempo marang negara cempo falama campa cempo falama dakhala mangko ing dalem semangsa ne melbu sopo Arya Bangah fihi ing dalem balat cempo sami'a mangko krungu sopo Arya Bangah ana malika cempo, saat temene rojo cempo, campa. Iku kot mata teman-teman mati sopo rojo cempo. Wa malaka lantati rojo ba'dahu setelah malik cempo sopo ibnuhu. ana e malik cempo, rupanya jengge, ceng, cengkara. Ya, di sini jeng, cengkara ya. Kemarin jim, di sini jeng, ceng, cengkara kama kaya berkorot takut damai Kang Wusdhisih apa zikruhu banyak bute iki eh ibnuhu Cengkara bahwa dialah yang menggantikan bapaknya wa anna ibnatahu lan sak temene putrine Malik cempoh Candra Uland rupane Candra yang dilamar yang akan dilamar oleh raja berwijaja Iku kota Zawajah teman-teman menikah ha ing condro julun seorang laki-laki ismuhu Ibrahim al Asmar Ibrahim al Asmar atau Ibrahim Asmaro Kondi. Wakat maladat dan teman-teman yang melahirakan seboro condro minhu songko Ibrahim salah satu ing telu biru-biru anak. Faktama mengkodati susah Bidhalika kelawan iki kabar seboro Arya Bangah. Wastas arolan kroso sopa Arya Banga bi khaybati sa'ihi lawan gagale usahane Arya Banga Wa aidami husuli arobihi Lan uranani hasilnya tujuani Arya Banga Falam madakhola Mengkau indalam semangsa ni melbu sopa Arya Banga Ala maliki jengkara Jengkara apa cengkara gitu ya pokoknya itulah Rojo cengkara Saala mengkotakon sopor cecengkara hu mengkono Arya Banga anismi songko jenenge Arya Banga wan baladi negara ni wan hajati dan tujuannya kebutuhannya apa toko ato. atu. Fakola mengkong ucap endiko Arya Banga Ayu hal Malik oh ini saat menyesal di kurojulun menglanang min ahli Jawa Wasmi Aryabanga, namaku Aryabanga. Bangah. Jituka Rasulan ilaika. Teka sepain sun kain sirah Rasulan Hale utusan ilaika marang sirah. Minal malikil a'zam brawijaya. Dari Raja Agung brawijaya. Wa muballighan ilaika salamahu. Lain menyampaikan ilaika marang sirah salamahu. Yang salame brawijaya. Wassalamu zaujatiki dan salamnya istrinya Malik Berwijaya Uhtika, yaitu saudarimu namanya Martaningrum. Wa mu'azziyan lan halit ta'ziyah. Hale gawe apa nyeneng-nyeneng meringankan beban. Lakamarang marang abika kelan bapak sira al-qaribi ingkang parak. al bil ahdi ingkang parak mongsone bil wafati kelan wafat yang baru saja wafat sekaligus sebagai utusan takziah. Ya tentu ini digawe ya, karena dia berangkat belum tahu kalau rajanya itu mati. Wa innau dan saat temene sapa e, Brawijaya iku la musamihun. Iku yaktine ngapura laka marang sira. E, fi ma ingkang hak iya apa al adla ing keadilan indahu ing dalem sandinge Malik Brawijaya. Min aneka sangka saat temene kulam tukbir, Orang ngabari sapa sira bi wafati abika, kelawan wafate bapak sira. Min rajulin sangking wong min kalkuta wafadale. Lan dari laki-laki dari Kalkuta dan dari Fadale. Ya tahu Fadale itu dari mana ya? Eh min Kalkuta songko Kalkuta wafada bukan wafat, ya. Engkang tumeka sapa rajul min Kalkuta ilahi marang raja Brawijaya. Jadi ini mengabarkan jadi pura-pura sebab -pura. karena enggak tahu kalau wafat tiba-tiba wafat dia bikin berita baru. Saya datang untuk menyampaikan salam dari Brawijaya juga istrinya Marta yang juga saudari kamu juga menyampaikan raja telah memaafkan kamu dalam urusan yang seharusnya kamu mendapatkan keadilan, harus diadili kamu, karena kamu tidak memberi kabar tentang kematian ayahmu. Berarti Raja Brawijaya pada saat itu luar biasa ya, eh berani ngomong kayak gini, kamu seharusnya memberi kabar tentang kematian ayahmu, tapi kamu tidak memberi kabar itu seharusnya kamu dapat, harus diadili, tapi sudah enggak apa-apa. Raja Brawijaya memaafkan dirimu, ya. Lam tuhbir bi wafati abika min rojulin min kalkuta wafada ilai. Seharusnya kamu menitipkan kabar kepada seorang laki-laki dari Kalkuta yang datang kepada Brawijaya. Fakola mengkongendi kolahu marang Arya banga. Sabo al Maliku cengkara, sabo rojo cengkara. Inna nama lam ahi al Malik al Alam. Angung pasti orang ngabari sebagai insun ahi ing saudara insun al Malikil al Alam. Brawijaya rupane Brawijaya. Brawijaya biwafati abi atas wafatnya ayah saya eh di nafsi krono ngino di nafsi barang awak dewi ingsun saya tidak tega saya merasa hina untuk mengabarkan ini wakultulan matur sopa ingsun fi nafsi ing dalam awak dewi ingsun itu akbar tuhu nalikani ngabarakan sopa ingsun hu ing malik berwijaya pihak lawan wafati abi Fala'an lahu mengkau menonggong rojo brawijaya iku yang dhubuh

sopo rojo cengkara hu ing arya banga khilatan kelawan eh, penganugerahan saniatan ingkang mulya ingkang luhur wa akramahu lan akan sopo malik hu ing arya banga karomatan kelawan kemuliaan tamatan ingkang sempurna walam yukhbir lan orang ngabari sopo arya banga Sopo arya banga al malika cengkara ing cengkara bima kelan perkara arsala ingkang ngutus ilahi marang malak jengkaro sopo brawijaya sopa brawijaya di ajli arema tujuan utama diutusnya Arya Banga oleh Brawijaya tidak dikabarkan karena percuma bapaknya sudah mati anaknya juga sudah menikah dengan siapa Ibrahim jadi percuma wa inna ma enging pemestini gawi gawe-gawe Aryabanga. Arya Banga. Bima kelan perkara akhbar yang kang ngabari separuhnya bengah hu eng mengkono Malik sengkara bi kelawan ma min indinasi songkong ngersane awak dewi ini Arya Banga. Kabar yang disampaikan itu murni bikinan dia sendiri. Falam ma mengkain dalam semang sani ngarepaken separuhnya bengah kembali wal insirofolan buyaran. Ceng, ceng, buyaran dari eh, Vietnam dari Cempong. Kala mengkau ngendika lagu marang iki Arya Banga soal maliku rojo. Ini saat temenai iku ba'ath tu. Ngirim sopa insun ma'aka serta nesiro hadas siwaro. Iki ikilah siwar. Gelang. Wahadil kilata talan ikilah Iki la apa jenengnya? Eh, apa ini? Ini apa jenengnya? Kalung ya. Kalung. Gelang dan kalung ini saya kirim titip kepada kamu ila ukhti Marta Ningrum marang saudariku Marta Ningrum zaujatil Malik Brawijaya Fa'addi hima mengkona ka'akan sabasirohima ing ikila siwar dan hadil kilata ilaiha marang Marta Ningrum Fa'adda'a mengkau pamitan sabo Arya Banga Al-Malika ing rojo buyaran sabo Arya Banga Fasara mengkau melaku Arya Banga hatta wa sehingga temukau Arya Banga ila Majapahit. Barang Majapahit. Wadakhulal al-malbu sabar Arya Banga ala maliki Brawijaya terhadap Raja Brawijaya. Falamma mathala mengkau indal semangsane sana jenggerung. Sapa Arya Banga bayna yadai. Yang dalam antarane atau yang dalam ngeresane Raja Brawijaya. Sudah berada di depannya. Kala mengkau matur sapa Arya bangah lahu marang Malik Prawijaya. Ini saat meningsun iku safar tu. Wes lunga sapa ingsun, wawasal tulan temeka sapa ingsun ila bali dicempok, marang negara Cempo. Adaan krana nekaaken lima marang perkara wajib ingkang wajib apa ma yang ya ing atas ingsun min khidmatil maliki rupane khidmah kepada raja. Walakin qad khoba. tetapi ini teman-teman wes eh, gagal. Apa sak iya apa usahaku. Wadho'o dan sia-sia apa 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 usaha temenanan ingsun. Payah ingsun sia-sia. Bi adami husuli ma aradahu al-malik lawan ora anane hasil perkara aradha ingkang ngarepaken ing mas sepa al-malik raja. Wa dzalika utai mengkono-mengkono khobasai, Kenapa saya gagal li anna ibna tamaliki jempo karena sak temene putrine raja jempo alatika. Al Ismuha kang utawi jenenge ibna iku Candrawulan iku kota Zawaja teman-teman nikah ha ing iki la candra wulan sapa rajulun lanang ja ingkang teko sapa rajul min al arab sangka arab ismuhu tawe jeneng rajul ibrahim al asmar wa qad teman-teman den lahiraken laha kedua iki la malik ibnatu malik cempo candra wulan minhu sangka rajulun min arab ismu ibrahim apa sing apa sing salah satu awlat telu biru biru anak. Wa inna malika cempoh wa anna malika cempoh wa anna malika cempo. cempo. saat temannya rojo cempoh iku Teman -teman wa kat wafiyah teman-teman wafat. Wakat madut lan teman-teman lewat min wafati sangka wafati malik Cempoh apa ayamun biru biru tino kali nato sidik. Hina kutumi nalika neta ko insun ina baladit cempo marang negoro Cempoh. Wa malakalan jadi ratu badahu setelah eh, malik Sapa ibnu anak Al Malik. Rupanya Al Malik cengkara, yaitu rojo cengkara. Wahadhihi utawi iki. Iku risalatun iku risalah surat minhu songko Malik cengkara ilauhti marang saudarine Malik cengkara rupanya asyidah martaningro. Wahya utawi risalah iku siwarun wakilata, yaitu gelang karu kalung. Fakola mongko mengendiko lagu marang Arya Banga sopo Al Malik Brawijaya Raja Brawijaya mengatakan demikian. Idhab bihimah. Budalo sapa siro bima kelawan ikhlas siwar kilada kilata ilaiha marang marta ning Wa addihima lan nekaaken sira hima ing siwar lan ilaiha marang marta binafsika kelawan awak dhewe siro. Wala tukhbir lan ojo ngabari sira ha ing marta bima abiya kelawan matine bapake marta martaningrum. Liani karena saat mengisun ikut khosi itu waktu mengisun antaku nengar minta ono sabu martaningirum ikut masuk iku sibuk Bilhami kelawan sedih wal huzni sedih. Ida sami'at nalika ning rungu Martaningrum marta ning sira dalika yang mengkono-mengkono mauti abi. Fadakhala mengko mlebu sapa Arya Banga baital Maliki Brawijaya eng omahe Raja Brawijaya. Walakiya nemoni sapa Arya Banga as Martaningrum ing atau bendoro martaningrum. ning rum. mongko ngaturaken sapa Arya bangah ha ing iki lam Sayyidah Martani rum til karisalata ing mengkono-mengkono surat. Surat tadi diaturkan. Falamma qabadatha mengko ing dalem semesane nampani sapa Martani rum ha ing risalah wa tahaqqaqat lan nyataaken sapa Martani rum ana ing sak temen risalah iku min di admin indi di akhiha sangka ngersani saudarane Martani sohat mengko jerit sapa Martani Wa waqa'at nantumi bos apa marta ningro magsiyan haliten tungkepi sapa aliha ing atase marta tidak sadarkan diri maksudnya dia jatuh tidak sadarkan diri magsiyan aliha fa faza mengko kaget sapa ahlul baiti sapa keluarga rumah min siyahiha songkon jerite marta ningro wa bukaiha lan nangise marta ningro wawafaquha lan nyocoki sepo ahlul bait ha ing martaning rum alal bukai ing atase nangis padha nangis kabeh waduh eh lan padha gemuruh sapa mengkono ahlul bait dojatan kelawan gemuruh azimatan ingkang aku, nangis kabeh merga bendarane martaning rum nangis para pembantu para uh, apa namanya petugas-petugas uh, yang ada di rumah itu nangis semuanya karena melihat tangisannya Martha Ningrum. Falam masami amang kau ing dalam semasa Ningrum usah berbicara. Tadi mengkono mengkono tangisan tadi. Takola mongko melbu sopo rojo Brawijaya. Fil baiti ing dalam oma. Waat marolan memendam. Sopo uh, Malik Brawijaya. Fil nafsi dalam awak dewi ni Malik Brawijaya. Sarung elek li arya banga marang arya banga berniat buruk menyimpan dalam hati niat arya banga itu apa anoi jelas ngabari sing ora ora sampai bujuku nangis lidhani krana nyonone ari brawijaya anadzalika ing saat temene mung tadi padha nangis mau iku inamakana ing pemesne ono apa iku bisa babi annau sebab saat temene arya banga iku akhbaro ngabaraken sopo arya banga ing mengkono martaningrum di biwafat ya pihak lawan wafat ibu martaning. ibu Marta Ningrum. Fakola Laha marang Marta Brawijaya sebab Brawijaya lima sehti wabakiti. Krono posih tinjerit sebab siro wabakiti lan nangis sebab siro wabakiti lan nangis sebab Kenapa kamu jerit dan nangis? Wadorobti lan nabrakan sebab siro binafsika kelawan awak di siro ardo ing bumi. Kolat ngendi kosa pemarta ningrum inama maabki. Yang bisa nangis sebab li wafati abi kalau mati bapak bapa insun. Kolat ngendi kosa rojo brawijaya. Waman akbaro kabiha. Waman utai sebab ikut akbaro ikut ngabarakan sepan ki insirobiha kelawan wafati abi. Walam yakti nalan ratakona yang kita apa kita pun kita pala rasulan dan orang utusan miman sangka wong kana ingkang ono sepan iku indau. Ing dalam sandinge mengkono rojo. Bidalika kelawan wafati olat nanti kau sabo mengkono Marta Ningrum inna Abi saat temenin bapak Ingsun ikut kau teman-teman janji sabo Abi ilayah mara Ingsun biar nauk lan saat temenin Abi ku sayusi bakal paring wasiat sabo Abi bapa Athihara Siwari kelawan ngirim ikilah kelang wahadil kilat tatilan ikilah kalung ilayah mara Ingsun ida mata nanti mati sabo Abi aku sengerti soalnya Bapakku aku janji naik mati Arab ngirim Gelang karon apa Kalung. wahuma utai mengkonosi warlan hadil kilada ikut puisa. teman-teman den utus den kirim apa bihima kelawan si warlan hadil kilada ila ya marang ingsup falida mengkocorana are iki aruf tu ngerti sapa ingsun ana wis sampene abu kat mata teman-teman mati sapa abu hada utawi iki kuma perkoroan ingkang ana apa maiku min amri brawijaya wa sayidha martaningrum sangko urusane brawijaya lan sayidha martaningrum Wa amma sekarang cerita yang lain ya. Ana bonu ta'i berkoroka nang kang ono min amri Said Raja ya. Pandita, sangka urusane Said Raja pendito wa Said Rahmat lan Said Rahmat. Raja pendito dan Said Rahmat. Siapa itu? Ibnai As-Sayyid Ibrahim. Dua anaknya anak lorone Tuan Ibrahim. Alladzina kang huma kang utawi Raja pendito lan Said Ibrahim iku fi barati Cempo ing dalam negara Cempo ya anaknya ada tiga ya kalau tidak salah ya anak tiga yang pertama namanya raja pendeta yang kedua namanya rahmat yang satu lagi namanya siapa anaknya Ibrahim ini apa oh, Said Ibrahim dari istrinya yang bernama eh, Condro Wulan nggak tahu namanya siapa ya eh, Raden Raja Pendeta Said Rahmat Saidah Zainab ya ada ada seorang perempuan anaknya berarti yang perempuan mungkin masih di cempo Tapi yang dua ini yang akan diceritakan ini. Fa inna huma mangkosa temene Sayyid Rahmat lan Sayyid Raja Pendeta iku istazana nyun izin sopor Raja Pendeta lan Sayyid Rahmat abahuma ing bapake Sayyid Raja Pendeta lan Raden Rahmat fi ziyarati hima ing dalem menziarahi bibike Raja Pendeta lan Sayyid Rahmat rupane Sayyidah Martaningrum yaitu Zaujatil Malik Brawijaya istrinya Raja Brawijaya fi baladi Majapahit ing dalam negeri Majapahit Dia minta izin untuk ke Jawa untuk ziarah berkunjung kepada bibiknya Martaningrum Fa adzina mongkong izini sopo Said Ibrahim lahuma marang Said Rahmat lan Said Raja Pendeta Wa amaru lan perintah sapa Said Ibrahim abdahu eng kawulane Sayyid Rahmat eh Sayyid Ibrahim rupane Abu Hurairah ya Abu Hurairah <laughs> bi an yusahibahuma lan armito ngancani sapa Abu Hurairah huma ing Sayyid Rahmat lan raja pendeta fi safarihima ing dalam lungane raja pendeta karo Sayyid Rahmat aina makana ing dalam dinggon kana ana sapa raja pendeta lan Sayyid Rahmat wa dan lan paring wasiat sapa Ibrahim Said Ibrahim hu Abu Hurairah bi khidmati ma lan khidmat nang gone raja pendeta lan Said Rahmat wa taatihi lan marang raja pendeta lan Said Rahmat fawadda'uhu mengko pamitan sapa wong telu tadi yaitu Said Rahmat kalau Said Raja Pendeta disertai dengan Abu Hurairah hu Said Ibrahim Wa kharajulan metu sapa wong akeh mau teng telu mau min baladi cempo saka negara cempo. Talibina halin nubre safinatan ing prau tu ing ingkang lunga apa safina ila jaziratu Jawa. Falam yazalu mengkora kinsir kinsir sapa wong telu iku sairi iku mlaku kabeh hatta balagu sehingga tumeko sapa akeh baladan ini negara yukalu kang dicapaken lauku barat apa kupeng. Daerah kupeng. Fawajadu mongko nemu sapa mongko wong telu hunaka ing dalem kupeng safinatan ing prau ditajirin kedue pedagang min ahli Gresik sangka penduduk Gresik Waya utawi Gresik iku madinatun iku kota bikurbi Surabaya di dekat Surabaya Ada pedagang ya pergi ke mana Gresik ya fakallamu mongko gunemi sapa wong telu tadi sahibaha ing pemilik safina birukubi kelawan numpa ali ing atas safina fa azina mengko sobat sapa sahib lahu marang salasah tadi fasarat mengko mlaku apa safinatu apa perahu bihim gowo kelawan iwang telu fil bahri ing dalam lautan sab'at ayamin ing dalam mongso 7 dino birihin kelawan angin layinaten ingkang kan alon lem layina ya pelan-pelan 7 -pelan. hari tidak me, tidak berjalan dengan maksimal karena anginnya apa? pelan ya. Falamma kanu muqaindhal dalam semangsane ono sapa mangkono ahli safinah. Iku fil lujatil bahri, eng dalem lujatul bahri. Eng dalem gelombangnya, eng dalem tengahe eh, lautan. Eng dalem tengah lautan, eng dalem ya yes, setengah lautan, lautan yang dalam, lujatul bahri. Setengah wa ya. Id asofat dumadaan asofat Bihim kelawan apa sapa jenenge wong ahlus safina eh diterpa oleh angin besar rentak ya e, sifun angin sing buantar angin topan ya e, id asofat dumadaan apa bahasane apa asofat ya e, Eh uh, ya ribut anginnya banter berhembus kencang bihim kelawan ikilah alus safina apa sih berhembus kencang apa rihun apa angin ah sifatnya kang banter topan badai taruh dua mengembalikan apa rih as safina taing perahu ila kurbi balati kamboja marang parke negara kamboja kembali ke negeri asalnya dekat kamboja karena di mana Cempo itu ya dekat Kamboja, ya di Kamboja sekarang. Fala maka rubat mengkauin dalam semangsa ini parek oporeh minas sahili songko kise. Fala maka rubat mengkauin dalam semangsa ini parek opo safina minas sahili, minas sahili sangka Sadari pantai, Sodamat. Mongko nabrak apa safina sakrotan ing batu min suhuril bihari sanga pira-pira batu lautan Fangkasarat mengkau pecah as-safinatu apa perahu. Fawasola mengkau temuku apa al-khobaru khobar ila maliki Kamboja, marang rojo Kamboja. Fahamara mengkoperintah perintah sapa rojo Kamboja bi akhidhiha, kelawan ngalap mengambil safina. Wa akhidhiman lan ngalap wong kana ingkang ono sapa maniku fiha ing dalam safina. Wa jami iman lan sekabene perkorokana kangono pemaiku fiha ing dalam safina. Wa amaro lan perintah sapa so, raja bi ihraqiha kelawan ngobong safina Wahab habsihim lan memenjara ngeker ahlus safina indahu indalam sandinge mengkono raja kamboja fatasyawara mongko musyawarah sapa hauna itsalatsatus ditawan ya orang tiga ini ikut ditawan oleh raja kamboja fatasyawara mong fatasyawara mongko bermusyawarah sapa salah satu mengkono-mengkono wong telu fi amrim indalam per perkarane ya ulai salasa. fa fa mongko sepakat sebuah ulai salasa. ala ikhbaril maliki yang ngabari ngabari rojo brawijaya biamrin klan perkorone ya ulai salasa. Lapor kepada rojo brawijaya karena rojo brawijaya kekuasaannya sampai oh sampai luar sana jauh sekali ya. Lapor saja kita ke Raja Brawijaya. Liyukhal lissahum supaya nyelametaken sapa raja brawijaya hum ing haula salasa min yati maliki kamboja sangka tangane raja kamboja iz kanat krono ono apa kamboja malik kamboja iku tahta kohri brawijaya di bawah kekuasaan brawijaya fa arsalu mangka padha ngutus sapa haula salasa rajulan ing laki-laki min ahli kamboja sangka penduduk kamboja Fasal faro mongkolungo sapa Laki rajul laki-laki yang diutus ini hatta wassala sehingga temeka sapa rajul ilama ca marang majapahit. bait falamma takholang mongain dilmas samasane melbu sapa rajul ala brawijaya ing atase brawijaya salahu mongkotakon brawijaya hu ing rajul an ismihi sang kon jenenge wan balati negare wan hajate mangkul rajul <tie> Fakola <fecik> muka matur lahum orang berwijaya separuh jululana ini saat menisun iku laki-laki min ahli Kamboja. Saya laki-laki dari penduduk Kamboja. Jitu teka sepensun kain siro rasulan halidati utusan ilaika marang siro mini binaika. Songko anak loro siro al-karimen yang kamu mulia utawi ibnaika al-karimen iku ibna as-sayidah condro Yaitu dua anaknya Gusti condro <tie fecik> Binti Maliki Cempo, Ana raja cempo asaid As raja pendeta rupane said raja pendeta wa said rahmat wa ma huma lan said rahmat lan said raja pendeta abduh ma kawulane said rahmat lan said raja pendeta ismu abu hurairah innahum aradu al-fudha ilaika ya Wallahu alam sawab ya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaih. Ila. Astaghfirullah wa atubillah.